Kerajaan akan memastikan kemudahan asas penduduk terjejas banjir di Kelantan mencukupi. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata tugas kerajaan adalah membantu mangsa banjir terutamanya dari segi keperluan asas. Penduduk kampung di kawasan yang dilanda oleh malapetaka banjir di Gua Musang khususnya dan di negeri Kelantan pada amnya. InsyaAllah yang penting kepada kita, kita bantu rakyat. Apa yang kita mampu, apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu. Tapi kita akan pastikan supaya keutamaannya yang sedia, seperti yang saya sebutkan, bekalan air mencukupi, bekalan makanan, kesihatan dan juga penempatan mereka. Jelasnya, kebanyakan penempatan yang terjejas adalah penduduk yang tinggal di kawasan Setingan. Sehubungan itu, rumah yang disediakan kementerian perlu diselaras agar keutamaan diberikan kepada mangsa banjir yang hilang tempat tinggal. Banjir yang melanda negeri ini lebih seminggu lalu adalah antara yang terburuk sejak 30 tahun lalu.